Pedangdut Anissa Bahar kembali berseteru dengan putrinya, Juwita Bahar. Hal itu terlihat dari unggahan yang ia posting di Instagram. Anissa mencurahkan isi hatinya tentang sikap Juwita yang membuatnya sakit hati. Padahal saat ini, Anissa tengah berjuang merawat ibunya yang sakit stroke. Berharap mendapat dukungan dari sang putri, Anissa justru kembali bermasalah dengan anaknya. Permasalahan Anissa Bahar dengan Juwita Bahar kabarnya dipicu oleh kekasih Juwita yang bernama Debihu. Menurut Anissa, awalnya salah seorang keponakannya meminta uang sebesar Rp800.000 kepada Juwita. Uang itu rencananya akan digunakan untuk memberikan kejutan ulang tahun pada Anissa. Namun usai acara tersebut, Anissa justru mendapat kabar yang tak enak. Ia akhirnya memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut kepada Juli. Curhatan tersebut sempat ia unggah melalui akun Instagramnya pada Selasa, 30 Januari 2018. Di unggahan selanjutnya, Anissa dengan sengaja memposting foto ketika Juwita tengah koma dulu. Ia pun kembali mengingatkan Juwita tentang pengorbanannya berjuang demi kesembuhan sang putri. Dalam wawancara kepada media, Anissa juga membongkar sikap Juwita yang seakan tak peduli dengan sakit neneknya. Seperti yang diketahui, ibunda Anissa tengah sakit stroke. Pasti lupa BGMN Aki berjuang cari dana ITDK sedikit buat pengobatan radang otaknya dulu. Cuma ngingetin aja semoga kalau hal ini terjadi lagi pacarnya mau korbankan harta jiwa raga buat Juwita, amin, tulis Anissa. Lantas bagaimana tanggapan Juwita? Di Instagramnya, Juwita nampak tak ambil pusing dengan keluhan sang bunda. Meski sang bunda membawa-bawa sosok kekasihnya dalam masalah perseteruannya, Juwita justru masih menyimpan rapi foto mesranya dengan kekasihnya yang diketahui bernama Debihu.